mau tetap salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sebagai ibu kota negara Australia bagian utara, penduduk wilayah ini termasuk sedikit karena hanya 1/5 dari kota Jakarta. Ya, tapi banyak sekali warga negara Indonesia yang bisa kita temui di sini karena mungkin iklim dan cuacanya yang sama persis seperti Indonesia. Yap, inilah kata Darwin. Atmosfer tanah Australia langsung saya rasakan begitu mendengar suara didgeridoo. Suaranya nyaring. Bagi suku aborigin penduduk asli Australia, gema didgeridoo menyampaikan informasi penting. Once we get it out, we take out the water, we take the bark off it, let it sit for a day, and then next day we'll replace it. Selain sebagai pengiring upacara agama, suku aborigin juga memainkan didgeridoo sebagai alat hiburan. Bahkan sebagian menggunakan didgeridoo untuk berburu. Sebab suara yang dihasilkannya bisa dibuat semirip mungkin dengan suara hewan tertentu. Butuh kelihaian untuk ciptakan suara khas ini. Secara adat, cuma laki-laki yang bisa memainkan didgeridoo. Nuansa aborigin semakin terasa saat Diane memperkenalkan saya sebuah kegiatan yang sering dilakukan wanita aborigin, yakni merajut dilly bag, tas berbahan rumput atau kulit pohon. Selain tas, berbagai bentuk lain juga bisa dihasilkan dari anyaman ini. Segampang yang dilihat hasilnya sih kayaknya cuma gitu kan, bikin satu helainya aja aduh nggak jadi-jadi dari tadi. Wilayah utara Australia mendapat tekanan udara dari Samudra Hindia dan Pasifik yang menciptakan udara hangat. Bila memasuki musim panas, sungai-sungai di sini pun alami kekeringan. Ya mungkin dalam setahun 2 atau 3 kali sungai ini ada airnya. Namun ketika musim panas, ya keadaannya seperti ini. Mencoba menikmati hamparan luas ini, saya berkeliling menggunakan mobil. Biaya sewa roda 4 di sini sekitar $45 Australia atau Rp500.000 per hari tergantung tipe kendaraan. Mengantungi surat izin mengemudi internasional bukan berarti bisa berkendara seenaknya. Harus tetap waspada dengan kehadiran satwa liar seperti ular, dingo, emu, atau kanguru. Thank you.
Bagi wisatawan seperti saya, mungkin bertemu kanguru adalah pengalaman menyenangkan. Tapi bagi petani atau peternak setempat, mamalia berkantung ini sering menjadi hama. Ia sering memakan ternak warga. Maka tak heran bila kanguru sering diburu. Dagingnya pun diolah menjadi steak atau sosis. Kota Darwin berpenduduk 110 ribu jiwa dan terdiri dari 50 etnis dan suku bangsa. Sejarahnya, pelaut Inggris yang pertama kali mendarat di utara Australia memberi nama kota ini dari nama ilmuwan Charles Darwin yang juga ikut berlayar. Iklim yang mirip dengan Indonesia membuat orang Indonesia mudah beradaptasi di sini. Memulai hari, saya menuju Universitas Charles Darwin. Niat saya menemui salah seorang WNI Muslim, Fatih Natasha atau akrab dipanggil Sasa. Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia ini melanjutkan program magister di Charles Darwin University. Selain kuliah, sehari-hari Sasa juga bekerja sekaligus berlibur di Australia menggunakan fasilitas Working and Holiday Visa atau WHV. Sasa, itu ya ampun, apa kabar? Kangennya. Setahun menjadi pemegang WHV, wanita 25 tahun ini sedang mengajukan izin menjadi permanent resident. Ya, tingkat kenyamanan hidup yang tinggi di Australia memang menarik banyak orang untuk menetap di sana. Apa ya? Enak sih di sini, sepi, terus habis itu nggak macet juga, jadi aku lebih nyaman. Dari sekian ruangan yang ada di kampus, perpustakaan adalah tempat favorit para mahasiswa terutama di musim panas. Koleksi bukunya lengkap, bahkan ada pula selasar khusus buku berbahasa Indonesia. Akses tak terbatas pada jendela dunia ini membuat Sasa dan sekitar 100 mahasiswa Indonesia lain yang kuliah di sini semakin betah berlama-lama di sini. Menggunakan jilbab, Sasa sempat dipandang sebelah mata. Namun ia tetap percaya diri dan ramah kepada siapapun. Perlahan, tapi pasti pengakuan itu datang. Sasa bercerita tentang penghargaan yang diterimanya dari pemerintah Australia untuk mahasiswa internasional berprestasi. Jadi, awardnya itu pokoknya setiap state di Australia, nah government-nya itu pengen merecognize international student. Kayak gitu, karena kan international student itu, pokoknya education itu salah satu bidang paling besar di Australia gitu kan, pendapatan paling besar juga gitu. Jadi nama programnya itu adalah pokoknya pemilihan International Student Award atau International Business Student Award, seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin aku dapet tuh yang International Business Student of the Award, of the Year-nya. Sebenarnya aku nggak begitu tahu, soalnya itu kan rahasianya mereka ya, kenapa mereka milih. Terus mungkin lebih passionate di bisnis. Terus habis itu, kemarin juga aku sempat bantuin salah satu pebisnis yang ada di sini, di Darwin. Allah tidak akan menutup mata akan kegigihan hambanya. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tuntutan hidup membuat Sasa harus mencari nafkah sendiri. Mulai menjadi pekerja di peternakan dan perkebunan, pemetik buah, hingga pramusaji, semua pernah ia lakoni.
ia pun mengajak saya ke tempatnya sekarang bekerja. Ini rumah makan halal Ayuris milik Muji Rahayu, warga negara Indonesia yang menetap sejak 1999. Berada di dalam gedung Darwin Central Hotel, restoran ini terasa sangat nyaman. Pilihan menunya banyak, serasa di negara sendiri. Kayaknya ayam penyet. Ayam penyet. Ayam penyet. Yang pedes ya, Bu. Pedes ya. Hanya sebagian menu yang disesuaikan dengan lidah orang Australia. Lainnya, cocok bagi orang Indonesia yang memang banyak di kota ini. Memenuhi kebutuhan dengan yang halal merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagaimana perintah Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sasa mengajak saya ke bangunan megah ini, Darwin Mosque and Islamic Center. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Muriyati Qadaha. Allahu Akbar. Di sini saya bertemu Anwar Lamaya, pria asli Indonesia berusia 67 tahun yang lahir di Kampung Solor, Ternate. Beliau bercerita tentang pengalaman panjangnya berkehidupan Muslim di Australia Utara. Darwin pada waktu saya kemari itu penduduk cuma 45 ribu orang. Tahun 74, sebelum Cyclone Tracy, kita waktu itu belum ada rasa mereka tidak senang terhadap Islam apapun, belum ada. Ini baru-baru saja setelah Al-Qaeda itu baru mulai timbul. Mereka tidak mau, katanya buat apa bangun tempat teroris di sini. Tapi hanya satu dua aja yang banyak, yang tetangga-tetangga baik. Hanya satu atau dua orang aja di sebelah situ. Kalau untuk saya merasa bangga, dan Islam itu berkembang bukan saja harus di negara yang mayoritas Islam. Tetapi justru di sini, waktu orang Makassar masuk pertama 300 tahun yang lalu, hanya macam tenda aja kecil, dia buat jadi masjid di situ. Kenapa kita sudah di zaman ini, kenapa tidak buat masjid? Berkat kegigihan Anwar dan kawan-kawan, pemerintah Northern Territory pun mempercayakan sejumlah bantuan untuk pendirian masjid ini. Saat sholat Jumat, masjid bisa menampung setidaknya 300 jemaah. Sementara saat Idul Fitri, jemaah membludak hingga 2.000-an orang. Orang sholat bisa membludak hingga keluar halaman. Syukurlah toleransi beragama di Darwin sangat tinggi. Kalau sudah begini, warga sekitar non-muslim turut memaklumi. Gitu kan kebenarannya tadi ya, katanya ini, wah nggak tahu tuh, dapat aja gitu ya. Tak banyak kegiatan keagamaan atau aktivitas muslim yang dapat kita temui di Darwin. Hanya di masjid ini semuanya berpusat. Sejak 3 tahun lalu, pengajian ibu-ibu digelar rutin 2 minggu sekali. Kalau kemudian informasi yang kita berikan itu bukanlah. Ada juga kegiatan yang rutin digelar setiap Sabtu. Di aula gedung Islamic Center, anak-anak muslim dari berbagai negara seperti Sri Lanka, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengenyam pendidikan agama. Kelas madrasah ini langsung didampingi oleh Asim Razi, Sekretaris Komite Sekolah Komunitas Muslim Darwin. Usianya masih 20 tahun. Namun pria asal India ini begitu peduli akan pentingnya menanamkan ajaran Islam kepada anak-anak sejak dini. I came to Darwin 5 years ago, and when I came here, I found that this place needed a lot of Islamic activities. The children needed to learn about Islam, because especially in a country like Australia, where they are exposed to a lot of things over here, and they need to be connected back to the religion.
and the Islamic Society of Darwin, the Darwin Masjid, is the only masjid in the whole city of Darwin. So we are the only place which can provide Islamic education to these children. So we believe that these children need to be connected to the religion so that they can be safe in this dunya and the akhirah. Tak puas dengan madrasah, Asim Razi masih memperjuangkan pendirian sekolah Islam di Kota Buaya ini. Subhanallah, sebuah tekad yang mulia dari pemuda yang masih mengenyam pendidikan dokter di Universitas Charles Darwin ini. Saya percaya berkat orang muda seperti Asim Razi, cahaya Islam akan berpendar di berbagai penjuru dunia dan memberi kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Australia juga memiliki hewan khas lainnya. Dialah buaya muara. Jumlahnya ada lebih dari 100.000 ekor. Populasi terbanyak buaya muara dapat ditemui di Northern Territory. Australia menduduki peringkat kedua teratas tempat tinggal terfavorit reptil ini setelah Indonesia. Di sini kita bisa dengan mudah menemui buaya di Adelaide River Wetlands, lahan basah yang berjarak 60 km dari kota Darwin. Buaya sering bersembunyi di bawah tanaman-tanaman hijau sepanjang bendungan Fog Dam Conservation Reserve. Melihat buaya di habitat aslinya bukan perkara sulit di sini. Mereka tak malu-malu menampakkan diri, bahkan mendekati perahu. Pancing sedikit dengan daging segar? Wala! Mengandalkan kekuatan ekornya, buaya sebesar ini pun dengan mudah meluncurkan badannya keluar dari air menyambar daging umpan. Dengan usia harapan hidup hingga 70 tahun, buaya muara bisa tumbuh sepanjang 5-6 meter dan bobotnya bisa mencapai 2 ton. Deg-degan sekaligus penuh rasa keingintahuan untuk bisa mendekatinya. Di Northern Territory ada larangan memburu buaya. Seseorang bisa dijatuhi denda maksimal 844 juta rupiah atau maksimal 5 tahun penjara bila menangkap, membunuh, atau kegiatan apapun yang mengganggu satwa liar tanpa izin. Sejak Undang-Undang Perlindungan Buaya ini diberlakukan tahun 1971, populasinya pun meningkat dari tahun ke tahun. Selain kanguru, koala, dan Tasmanian devil, buaya juga merupakan hewan khas negara Australia. Dan di kota Darwin sendiri, buaya justru diletakkan di dalam akuarium untuk menarik perhatian para pengunjung. Inilah wahana yang tergolong baru di Darwin. Di Crocosaurus Cove ini, pengunjung bisa melihat perilaku buaya di dalam air tanpa harus masuk ke dalam air. Puluhan buaya berukuran kecil hingga yang sepanjang 6 meter bisa diamati dari balik dinding kaca. Wahana yang paling diburu orang ketika mengunjungi tempat wisata ini, Cage of Death. Pengunjung masuk ke dalam kolam buaya di dalam kandang kecil tembus pandang ini. Fakta kekuatan gigitan buaya muara dewasa mencapai 3,5 ton membuat saya bergidik. Walaupun sangat aman di dalam kandang akrilik setebal 5 cm ini, tetap saja dibutuhkan mental besar untuk berhadapan langsung dengan sang pemuncak rantai makanan ini. Sensasi wahana Cage of Death atau kandang kematian ini mematok harga sekitar 1,5 juta rupiah per orang untuk tiket masuknya. Selama 20 menit kita bisa lebih dekat bersama buaya. Cukup mahal memang, tapi ada alternatifnya.
Di kandang terpisah ini, kita bisa berenang bersebelahan dengan buaya yang lebih kecil. Jangankan diburu, buaya di Kota Darwin malah menjadi objek wisata yang utama. Nih, lihat, sedekat ini berenang sama buaya.